Apa hubungannya kita dengan Palestina? Yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang Palestina. Dan Allah jadikan sebuah sejarah paling besar bagi umat Islam, satu-satunya ibadah kita yang diterima di langit oleh Rasulullah SAW, yang lain semua di bumi, yaitu sholat. Kejadian Isra dan Mi'raj, semua orang Muslim tahu masalah ini. Allah kekalkan, bahkan Allah namakan surah nomor 17, surah Isra. Dan Allah sebutkan tentang ini. Kalau Palestina dan Masjid Aqsa tidak punya kedudukan, teman-teman, untuk apa Allah jalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari? Isra jalan malam hari. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa baru naik ke langit, Mi'raj ke langit. Dan akhirnya menerima perintah sholat. Kenapa harus ke Masjid Aqsa? Kenapa harus ke Palestina? Kenapa Allah kenang dalam Al-Quran? Berarti ini punya kedudukan tempat ini. Itulah yang Allah kekalkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haula. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh, karena jauh dari Mekah dikatakan dengan Masjid Aqsa. Nama lainnya Baitul Maqdis, rumah yang dimuliakan, atau Masjid Ilya. Yang kami berkahi di sekitarnya. Diberkahi artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu suburkan wilayah itu.